Nama aku Raja Nike. Raja Nike. Ya. Riz, bungkusin itu dulu. Bungkus aja ya. Bungkusin ya. Ya. Oke ya, Raja Nike ya. Ya. Ambilin roti juga, tolong. Kita bisa repot, Bu. Enggak dong, kan kita harus makan. Ya. Aku lapar ini. Tuh kan, lapar. Ya. Lapar katanya. Sedang dicarian aku, cari lokor sebatang-sebatang. Iya, terus cari makan. Pakai baju nanti. Jangan khawatir. Banyak sudah kenal. Aku punya baju. Oh. Aku kenalin aku dulu. Aku punya pakaian. Abang. Tuh, di kebun aku di belakang. Abang, aku arah. Oh, arah ya. Iya. Itu Rizky beli makan dulu. Pegang dulu ini. Jangan kemana-mana. Iya. Iya. Raja siapa tadi? Nama aku Raja Nike. Raja Nike. Rambutnya kenapa nggak dipotong kayak Rizky? Tuh kan udah banyak banget itunya loh. Itu wanita ya? Hah? Wanita. Iya, tomboy. Iya, mau pantas tomboy juga wanita. Iya. Ya habis ketupat ketoprak ya? Itu tuh nasi warteg. Oh, nasi warteg mau? Nasi warteg katanya. Nasi warteg. Itu nasi warteg. Pakai ayam ya? Pakai ayam ya. Loh, pakai telur. Oh, juga pakai telur. Udah sana. Sini tapi. Itu. Biarin aku tunggu. Aku jalan berarti. Jalannya jauh. Oh, eh, jalan naik jauh, motor. Motor aku di sini. Oh, ya oke. Abang, rambutnya kenapa enggak dipotong aja? Ganteng, ganteng banget loh. Pantes ya jadi wanita juga. Iya. Tomboy pantes sih. Iya, tomboy. Tadi dia nanya. Namanya Rizky. Oh, ini Rizky ya? Iya, aku Ara. Kemarin aku lihat, udah lama sih lihat abang. Pas kesini lagi kok gak pernah lihat lagi abang kemana gitu. Di kebun. Di kebun ya? Iya, ya, itu di... milik dinasti pelakon pemerintah itu kerajaan. Oh. Ngomong itu wanita belaga tak kenal. Oh, yang mana? Semuanya wanita ini. Belaga tak kenal. Belaga tak kenal dengan aku. Padahal dulunya kenal. Ya, aku pemilik pelatun 01. Oh, iya. Kenapa abang ada rencana mau potong rambut? Tuh banyak banget. Udah banyak banget. Kotorannya. Iya. Tidurnya di kebun. Padahal ganteng banget kalau dipotong. Kalau dia kok raja sih. Raja bukannya rambutnya udah harus digunting? Raja mah rambutnya panjang ini. Biar malu tuh yang meremehkan aku. Manusia. Iya, iya. Abang nama aslinya siapa? Mereka meremehkan raja. Abang nama aslinya siapa? Oh, tutup watak juga. Itu watak ada. Tutup juga. Dia repot. Enggak, dia dari kemarin. Kemana yang abang itu yang rambutnya gimbal ya? Ya, ini mati aku jadikan nih sekarang. Mana? Ini aku mati aku jadikan nih. Ada yang berani foto ini, ada yang berani foto sini. Ini dia. Ada yang berani foto aku. Iya. Ini dia jalan-jalan ini foto. Nantangin. Yang mana? Ini manusia yang jalan-jalan nih. Nantangin? Iya. Ini manusia yang bermotor malam nantang nih. Aku tungguin aja di sini. Kamu jalan-jalan. Abang ada baju tapi? Oh, banyak ya? Banyak itu pun. Nah, celana panjang tak punya aku. Gak punya celana panjang? Aku kasih ya. Baru. Kecil tapi. Iya, aku punya training. Ya, apa? Oke, nanti ya, aku udah bawa. Tapi abang mandinya di mana? Sungai, pinggir sungai. Wow, mantap. Aku kalau ketemu abang lagi, aku pengennya abang rambutnya udah digunting, udah ganteng. Sama, aku juga giginya udah patah. Aku bawa guntingan rambut. Enggak rugi. Panjang kan? Tapi abang nanti numbuhnya jadi bagus kalau abang buang dulu itu. Bu, numbuhnya jadi cepet banget. Botak. Ada obatnya? Aku bawa obatnya supaya lebih panjang lagi. Suruh orang itu aja rambutnya potong. Ya mana? Yang nyuruh motong rambut raja. Aku iya. Raja ini. Iya. Manis ini suruh kemari aja kalau nantang. Abang asli sini berarti ya?
Ya ini negara pulau negeri aku ini. Ini? Ya. Oh. Aku yang pemiliknya. Pemiliknya abang. Raja siapa tadi namanya? Nama aku Raja Nike. Raja Nike. Pendek ya namanya ya? Pendek. Raja Nike Putih Morgane. Nike siapa? Siapa bang? Raja Nike Putih Morgane 01. Raja Nike Morgane 01. Raja 100 juta cusel. Wow. Bicara aku sudah rusak. Jadinya aku bingung. Giginya udah hancur. Giginya ya? Tinggal aku ini dikasih sayap. Iya. Sama siapa bang? Musuh. Tapi abang menang. Ya ini aku masih hidup. Iya berarti menang ya. Belum tahu itu anggota ya. Tahu ya. Mari aja. Anggotanya. Saya nggak kenal, malah kenalnya sama abang. Nantangin The Spiderman Black. Aku malah kenalnya sama abang. Kita sekarang teman ya bang ya. Bicara aku udah bisa. Iya ya. Bicara kecil. Suaranya jadi keras. Suaranya harus nyaring ya bang ya. Kalau nggak keluar suaranya malah nggak kedengeran ya bang. Itu apa aja bang? Dompet kosong. Oh abang punya dompet. Ada KTP-nya dong. Data-data aku tuh di DNS 1 tanpa KTP aku raja kan. Nantanginnya RT ya? Kemari aja RT-nya. Nggak ada lah yang nantangin abang. Gak ada dong yang nantangin abang raja tanggung, ya. Tanggung saya hidup, aku hidup dulu tanggung. Abang gelangnya dari mana? Cakep banget. Wow. Ciptakan. Cetakan. Ini ciptakan. Abang bikin sendiri? Hah? Bikin sendiri gelangnya? Iya, ciptakan sendiri. Nora itu wanita, ngomong. Iya. Gak punya apa-apa protes. Protes terus ya? Iya. Bagus. Nah, aku bom itu kulatornya. Apa bang? Kulatornya, beruntungnya belum aku bom. Serem banget. Kalau bom aku banyak itu di kulaton 01. Petasan? Bom atom. Banyak tuh, ya tak lihat aja begitu ya. Takut. Ya, kalau baik jujur ya. Enggak dibom. Enggak dibom. Iya, aku mau jadi orang baik kan. Iya. Mau jadi teman. Abang ingat nama aku siapa? Ara. Ara, tadi Rizky. Ini Ara, yang tomboy Rizky. Iya. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi kan di sini. Ya, aku di kampung terus nih. Yang mana ya? Di sana ya? Dekat sampah, dekat sampah. Oh. Di sungai. Bobo. Oh ada sungainya juga? Ada sungai, aku mandi di sini. Enak ya? Di bawah sana aku kalau mandi. Oh berarti abang keren. Mandi ya. Langsung ya. Di bawah pun. Apa namanya? Bambu. Berarti semua orang sini udah kenal sama abang ya? Ya kenal. Raja Niken ya? Raja Nike. Raja Nike. Raja Nike dari? Ya asli aku di sini. Pulau Bayang Larang Ayang ini namanya. Berarti Raja Bukit di sini ya? Bukan bukit. Bukan ya? Apa ini dong? Pulau Bayang Larang Ayang. Oh pulau ini dulunya ya? Ya. Emang ini pulau ini melayangnya ya, terbang-terbangan. Oh gitu ya. Pindah tempat. Oh. Jadi abang dari pagi belum makan nasi nih. Sekarang makan nasi pakai telur. Abang suka pakai telur ya? Ya, emang itu kalau satria sukanya telur. Oh. Satria makan nasi. Satria itu makannya telur ya? Telur di apa? Telur dengan nasi. Oh iya telur, iya. Ya. Oh iya. Baru tahu. Kalau aku sukanya makan tahu. Suka ya? Sama kita. Kita sama-sama suka tahu. Udah lama gak ngeliat abang. Ketemu juga akhirnya. Padahal pengen kenalan loh. Aku sakit.
Sakit. Mana sakitnya? Sakit lumpur tuh di. Abang. Apa yang dirasain? Lumpur ambeien. Panas. Mau minum obat? Larutan ya minumnya ya? Tidak. Ada obatnya. Oh, ada. Ya, mujizat ini. Mujizat terjadi ya. Kesembuhan terjadi ya bang ya. Namanya Raja kan ya bang ya. Kalau Raja itu sakit langsung sembuh ya bang. Kalungnya bagus loh bang. Dua apa ya, dua Raja Nike ya bang ya. 200.000 mujizat obat ini lumpuh aku. 200.000 mujizat. Ya 200 mujizat. Oh, 200 mujizat yang terjadi di badan abang ya. Iya, obat penyakit lumpuh ini. Lumpuh ambeien panas silsel. Mana Rizky? Pokoknya abang saya kasih celana panjang training, aku udah beli. Beli nanti saja. Yang penting makan dulu nasi bawa ya. Kalau ketemu saja. Kembali. Waktu aku lihat abang waktu itu rambutnya panjang, nggak begini. Kenapa sekarang jadi kayak gini bang? Jadi naik kriwil kayak gini. Meletus akunya. Hah? Meletus. Meletus. Ya. Karena apa kok bisa meletus? Azab atom. Kena azab atom. Ya. Azab atom raksasa. Padahal kemarin panjang ya bang ya. Ya. Apa emang abang ikat? Hah? Abang ikat enggak? Enggak, aku sedang sakit, sedang tertidur. Sedang sakit? Sedang tertidur kena azab atom. Ngeri juga ya. Azab atom raksasa. Azab atom raksasa. Giginya jadi ini, jadi begini. Tadinya giginya jadi magenya jadi seperti ini. Tadi giginya bagus ya? Aku tampan pesona. Iya benar, aslinya tampan abang. Aku raja tampan pesona. Guys, sini. Iya, enggak usah repot. Bu, maaf, Bu. Rizky. Rizky. Enggak usah repot. Dari kemarin dia pengen ketemu sama abang. Iya, mari kita cariin. Jadi udah lama terus sih aku ke kebun. Kebun rumah siapa sih? Di sampah. Di dekat sampah ada saungnya. Tuh, aku ke situ ya. Baru aku mau lihat. Ambilin celana dulu. Biar lihat dulu celananya. Ayo saya ke situ ayo. Ayo, ke tempatnya. Oh iya kita ke tempatnya. Tahu enggak? Dia rambutnya tadinya kan panjang. Ada sungai tapi enggak apa-apa, aku berani. Pagar. Aku berani. Wih, naik tuh sulit. Ya. Enggak bisa aku naik robek nanti di celana. Pokoknya abang sendiri. Abang Raja Nike. Iya, pokoknya nanti kapan-kapan potong rambut. Enggak, aku mau ini biar ganti. Soalnya dia kan Raja. Masa Raja enggak pakai baju? Masa rajanya? Aku mau beliin baju, mau pakaiin baju ada baju sama celana. Baju kerajaan mau? Tidak usah. Hah? Baju kerajaan mau? Ya boleh. Iya, enggak tahu. Coba nanti. Enggak bawa sih. Iya. Aku datang lagi, Abang nanti di situ kan? Nanti aku cari-cari. Enggak tahu. Mau lihat tempatnya biar tahu. Di depan kelihatan kok. Ada sampingnya rumah sakit. Pokoknya ntar ditanya di sini orang udah tahu ya. Tahu. Rumah aja Raja Nike gitu. Spiderman. Spiderman Black. Tapi nanti mau kan rambutnya dipotong? Mau dong bang. Iya bu. Kalau raja zaman sekarang nggak boleh gondrong. Masa? Kan raja mah nggak mikir zaman sekarang. Udah raja. Kalau raja biar ganteng. Kalau kan ganteng. Mau aku jadikan ini. Mau aku jadikan. Orang banyak itu nantangin atau tantangin. Iyalah raja mau berani ya. Aku satria. Satria. Jagoan. Wih, mantap. Aku mau berteman biar aku kalau di jalan aku nanti bilang aku punya teman raja. Iya, satria. Satria jago wasiat. Iya. Ayu Green One. The Six Spiderman Last. Sukanya makan telur sama tahu. Aku juga suka tahu.
airnya lagi ya? Bisa, ada banyak. Aku ada potongan rambut loh bang, padahal. Nanti ya bang ya, kita ketemu lagi potong ya. Rambut ya. Enggak, aku kemana sih lurus? Mana lapangannya? Ini lapangannya. Nih. Dekat tukang warung loko ya? Iya. Kelihatan langsung. Oh, kelihatan langsung. Ada terpalnya aku. Enggak, aku ikut deh jalan kaki dulu. Kamu nunggu. Sulit ya. Pokoknya sini. Kita naik motor aja abang jalan. Oh iya iya. Lewat sini bisa ini. Pokoknya. Aduh, tapi muter. Abang, pokoknya orang sini udah tahu abang di mana ya. Jadi aku di kebun. Sendirian di situ. Ini kenal semua ini bapak. Oh iya, dan ntar aku tanya. Aku Ara. Ya. Ini Riz. Rizky. Aku pulang dulu ambil baju kerajaan. Biar. Aku punya baju kerajaan. Iya aja dah. Aku masih sakit sih belum kesini. Eh nanti kira aku mandi. Mandi di situ. Iya. Ada sabunnya enggak? Ada. Aku kasih sampo ya. Sampo. Aku punya sampo. Mau? Ya, aku. Kau ya, punya? Wow, keren. Raja mah harus. Iya, kalau raja mah harus tampan. Tampan. Ya. Karena raja itu gagah. Jadi raja tadi Nike. Namanya Raja Nike. Nike, Raja Nike. Raja Nike aku ya, beritakan saja ke seluruh dunia. Iya, ntar saya beritakan ya. Ini aku tantangin nih, yang nantangin perang nih. Gak akan ada, ya. Berani meraja. Berani, ya, aku punya nuklir. Iya. Wow. Punya tank tempur ini. Wow. Iya. Punya bom atom. Aku tantangin punya bom atom. Iya, punya bom. Ini giginya kena bom atom ya? Azab. Kena aja bom atom raksasa. Kena azab bom atom raksasa giginya. Ya. Rambutnya? Sama. Dibakar ya. Terbakar. Iya, makanya mau dirapiin nanti biar. Dirapiin nanti ya kalau kita ketemu lagi, oke? Okay? Ah, rugi ya. Ah. Rugi aku ini. Rugi gimana? Rakyatnya kan bilang sama aku, rajaku rambutnya mau dirapiin. Iya, nanti saya rapiin rambut raja. Botak. Tapi saya enggak lah, enggak botak. Jangan kayak begini nih kayak Rizky. Rugi aku botak. Bukan botak, kalau botak halus ini kayak Rizky. Bukan ya. Botak lah Raja. Raja. Makanya preman. Itu kagak, itu kayak om tuh ganteng. Kalau dia ganteng tahu kalau rambutnya. Kan Raja, kalau Raja. Wow. Bilang nih, rakyatnya bilang, Raja, kok Raja rambutnya nggak rapi, malah rapian rambutnya Rizky. Nanti Rizky jadi Raja gimana? Tapi Rizky nggak mau jadi Raja karena nggak kuat kayak Raja. Raja ini kayak. Raja Nike yang kuat. Iya. Raja Nike kan iya. Kuat. Sakti ya. Kamu pandai tembak aku. Iya. Di bom juga belum itu mati. Benar, ini masih iya. Hidup ya? Ya. Kalau dibakar mati aku. Oh, takutnya mati. Yang jelek aku kalau kena api. Oh, gitu. Jadi jelek. Jelek mati. Mati mah. Dibakar mati. Pulang jadi jelek. Jadi dibakar lagi ketika lagi mati aku baru. Oh gitu. Kalau perang aku dibakar. Jadi kita harus dilindungi raja ya. Harus dilindungi raja. Gak perlu. Biar gak dibakar. Aku bisa melawan kok. Oh bisa. Ya. Di mana aku? Yes. Wes. Yes. Kita ketemu raja teman-teman. Raja Nike namanya. Saya cari di sini ya. Soalnya saya belum bawa baju kerajaan. Nanti kan kalau raja sudah mandi. Ganteng, rambutnya dirapiin, gagah-gagah. Semua orang nanti, pasti langsung semua orang nanti orang datang. Hidup Raja Niken. Ya. Nike. Nike. Salah lagi. Raja Nike. Hidup Raja Nike. Jadi nanti Raja saya pulang dulu, lihat baju kerajaannya. Mana kalungnya udah pas bener ini. Iya, keren. Emang aja aku pakai ini kalungnya. Biar tahu ya kan? Iya. Jadi tak mengenali aku. Cuman bingung Raja Nike kalau ngeliat rambutnya kayak gini, rambutnya penuh dengan tanah, jadi bingung lah. Nanti gampang itu. Kan sekarang udah punya ini, udah punya asisten. Kasih tahu dulu cukurannya kayak Raja Nike biar Raja Nike tahu. Ngasih tahu doang ya. Ngasih tahu doang. Contoh doang. Pokoknya Raja Nike nanti. Teman-teman kita ketemu dengan DGJ Raja Nike ya. Seputar DGJ Brick ini. Nih, dulu. Nih. Jadi terserah Raja Nike mau. Yang ini aja, Riz. Iya. Nih. Mau yang itu masukin dulu, Riz. Satu senti. Riz. Ini Raja enggak suka pakai kayak gituan. Nih. Aku, nih, tak suka gua dicukur. No. Enggak begini.
Jadi enggak pendek. Enggak pendek kayak nih. Kayak gini nih. Jadi raja lanjut. Enggak lah raja nike. Aduh, raja nike makanya makanya tadi bingung orang. Raja rambutnya kok Pendek tanah. Nanti pokoknya di ini kukunya saya bersihin ya. Raja nike juga. Aja deh kukunya. Raja nike gunting kuku mau enggak? Iya, gunting kuku aja deh saya gunting. Ya. Punya. Mana? Oh ada, bagus deh. Keren. Tapi cukuran nggak punya. Teman-teman, ini ada Raja Nike. Raja Nike ini mau gunting rambut belum mau, katanya rugi. Padahal kalau udah dipotong pasti kerajaannya udah kelihatan. Kerajaannya udah nanti langsung tersiar di mana-mana. Bahwa Raja Nike dengan penampilan baru. Ganteng. Ini penampilannya lama kayak gini. Penampilan lama raja. Kapan dong siap digunting? Lu anggota. Aja enggak anggota. Bukan anggota. Ah marah-marah tuh anggota. Enggak lah. Kalau anggota kan enggak kan kalau mari aja anggotanya kalau berani tantangin. Wah, jangan. Raja mah enggak ada yang berani sama raja. Mau mati dijadikan nih. Waduh. Raja Nike. Kalau bisa matiin aku, jago nih anggota. Waduh. Kutang-tang nih, duel. Wes. Kalau aku kalah, mati bakal langsung ya. Raja Nike ini ganteng loh, lihat. Wis. Bukan ganteng. Gagak. Tampan. Yes. Tampan pesona aku. Tampan pesona. Yes. Benar. Tapi, menurut aku, menurut Ara, lebih tampan kalau rambutnya dicukur. Tampan banget. Iya, tampan. Tapi nantilah lihat dulu kalau nggak percaya, ya? Nanti lihat lagi kalau nggak percaya. Biar nanti raja tambah gagah, tambah perkasa. Aku nih tantara nih. Nih, teman-teman, ada Raja Nike. Raja Nike ini nggak tampan. Dia tuh tampan, cuman rambutnya belum mau digunting, padahal rambutnya banyak tanahnya. Iya, raja mah. Tantara raja dunia. Kalungnya? Angkatan laut. Kalungnya aja dia ciptakan sendiri, teman-teman. Sama gelang-gelangnya raja ya. Jadi Raja Nike ini sukanya makan pakai telur ya? Iya. Sama tempe buat tempe. Ya aku makan. Raja Nike ada orang tua? Mana ada raja punya orang tua? Oh iya ya. Oh, jadi orang tua raja. PA itu mah. Tua sinting. Cuma aku punya orang tua. Jadi raja sebatang kara. Belum sebatang kara. Boleh kita jadi ini berteman. Jadi berteman sama raja. Berteman saudara kita apa? Aku boleh nggak berteman sama raja? Boleh dengan aku. Aku boleh berteman gak sama raja? Bersaudara saja. Berteman saudara sih. Itu aku anggap saudara sih itu. Iya. Gimana? Yang berada di jenis itu aku anggap saudara dan anak-anak. Raja Nike ini pemilik ini. Apa ya? Kawasan sini ya? Pulau sini. Iya, aku pemilik kerajaan itu. Kerajaan di sini. Keraton 01. Negara ini. Raja Nike. Iya. Tapi lebih tampan mempesona lagi kalau rambutnya digunting. Itu menurut aku. Mau ajak Raja Nike jalan-jalan. Gak ada apa-apanya itu presiden, menteri, anakku. Iya, makanya saya mau berteman sama raja. Malah pantas. Kapan siapnya digunting rambutnya? Besok kemari aja itu yang nyuruh gunting. Yang gunting gak aku. Ara. Iya aku. Orang kekuatan ini. Ah, rambutnya banyak tanahnya Raja Nike. Kekuatannya ada di sini. Iya, nih dia udah baru tahu baru. Oh, kan tanah semua Raja Nike. Dibuka ya? Ya, Raja Nike. Kalau digunting dirapin begini nih kayak Rizky. Enggak digunting panjang anun Dike, dibuang kaya tanahnya Rizky. Doang. Aduh, tanah. Ya. Tanahnya banyak banget. Ya. Potong di sini enggak apa-apa. Iya. Soalnya banyak tanahnya. Enggak apa-apa, ntar aku yang buang. Aku yang buang. Raja Nike ini tampan loh. Raja Nike. Banyak tanahnya. Raja Nike ini pakai itu, Riz. Karena kalau misalnya Raja Nike nanti itu gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Raja Nike. Kan ini punya Raja Nike semuanya. Pemilik. Siapa yang larang?
Siapa yang mau? Raja Nike. Raja Nike. Raja Nike ini ganteng. Tampan. Raja Nike. Raja Nike ini tampan, tampan mempesona. Iya. Tapi rambutnya ada tanahnya, jadi kita harus buang tanahnya ya. Iya. Kalau nggak dibuang tanahnya nanti Raja Nike gimana? Dalam nama Tuhan. Bang ini perang nih. Gak ada yang berani Raja. Siapa yang berani sama Raja? Gak ada yang berani sama Raja. Nih. Iya lah. Raja Nike itu pemilik pulau mana deh tadi? 01. Maaf Raja ya. Raja ya. Tanahnya loh. Raja, izin dulu Raja. Izin ya. Ya, siap Raja. Siap laksanakan Raja. Awas Raja. Iya. Kencengin dulu Raja ya. Iya. Oke Raja. Raja Nike ini tampan mempesona, tapi rambutnya ada tanahnya. Jadi nanti ini kita doakan Raja Nike supaya rambutnya tumbuh lagi banyak ya Raja. Iya, asal ini dibuang dulu. Dibuang dulu, aduh. Tanahnya harus dibuang dulu. Berapa sentiris? Ini kayak rambutku. Iya. Jadi nanti Raja seperti rambutku. Karena Raja nanti mau ada pertemuan sama raja-raja dunia. Atau enggak perlu? Enggak perlu ya? Iya. Sudah aku. Oh, saya wakili saja ya. Boleh enggak saya wakili? Raja ini punya ini loh di rumahnya ya Raja ya, wanita-wanita ya? Banyak wanita-wanitanya pelayannya. Di rumah itu kerajaan. Oh, kerajaan. Oh iya, kerajaan. Istana. Berarti ada permaisurinya enggak Raja? Raja, ini permaisurinya. Bingung aku ya berkatanya ya. Bingung. Iya. Raja senangnya permaisurinya kayak gimana? Ah, aku tidak butuh. Iya. Yeah. Tak peduli aku. Masih ganteng loh. Iya. Yang penting aku. Riz, ini Riz. Bisa ketemu Nasi. Iya, ketemu Raja Nasi. Tenang saja. Saya yang akan antarkan Raja Nasi. Jadi Raja nggak usah khawatir. Dia senangnya telur. Minumnya minum apa sekarang? Mau susu ya? Nggak usah. Raja mau minum apa? Kopi? Aku masak air sendiri. Wow. Raja, kalau mau minum kopi? Itu di kebun. Oh, udah. Nanti kita ngopi bareng di kebunnya, Raja. Minum mana? Ini. Kopi anggur beracun. Anggur aduh. Beracun? Wow. Keren banget. Ada tuh, Mas. Masih ada. Berarti bisa buat minuman sendiri ya, Raja? Kopi anggur beracun. Memang aku bisa kan anggur beracun? Iya. Sebentar dulu Raja. Kalau Raja, ya jadi Raja kita akan nanti saya akan wakili Raja ke pertemuan dunia. Karena Raja ya. Lagi sibuk. Iya, wakili apa? Benar sibuk. Saya wakili ya Raja ya. Iya, karena. Aku bertemu. Iya. Raja nggak mampu bertemu. Enggak. Iya, jangan bertemu manusia ya Raja. Sudah rusak. Iya. Takutnya nanti Raja direbut kerajaannya. Siapa yang berani ya Raja? Awas terus. Jangan sampai itu nanti. Tarik kamu. Rasa. Iya. Gak ada yang sanggup lah nantangin ya Raja? Gak ada. Awas oh, sama isinya nih. Senjata yang banyak gitu. Senjatanya Raja luar biasa. Di dalam ini senjatanya. Di kerajaan ya? Ya. Saya ini apa? Dari kemarin pengen. Dari kemarin ketemu pengen kok ketemu kayak Raja. Kok wajahnya tampan banget. Ya, tapi ya, rambut cacat ini panjang ya rambut aku ya. Iya, iya tanah jadi, semua Raja. Tanah semua Raja. Maaf ya Raja. Di sini. Tapi ini nanti numbuhnya bagus lagi. Emang aslinya berambutnya bagus ya Raja? Iya, nanti Raja harus rajin ramas biar rambutnya enggak kena ya Raja. Jadi saya jadi wakilnya Raja. Aku tak ada yang mengurus. Saya yang akan urus Raja.
sekarang saya jadi asistennya Raja. Tampan banget kan langsung. Wow. Jaga banget Rajaku. Raja, I love you Raja. Wow. I love you Rajaku. Keren lagi dia masak air sendiri. Di kerajaan sendirian ya? Di Japrik. Oh, model Japrik. Oke. Okay. Iya. Di sini aja. Mau di Japrik Raja. Raja enggak suka susu. Mau kadang-kadang. Kadang-kadang. Mau enggak beli susu? Udah deh. Masih Raja ganteng. Tampan, Riz. Tampan kah? Lupa lagi. Apa, gundul kan? Aku jangan apa itu gundul ya? Enggak lah, enggak gundul. Iya, diberikan atasku. Dia tulis ke sini. Ini. Nah. Enggak kena Raja. Enggak kena Raja. Nanti mandinya di kali ya? Di sungai. Oh, mandinya di sungai Raja. Cuman Raja doang lah yang mandi berani di sungai. Nanti di sungai suka ketemu bidadari ya Raja ya. Enggak apa-apa, orang wanita mandi di sungai. Orang dia penguasa, Riz. Penguasa, Den. Kata ada sungai mati Malaysia ini. Bingung. Pakaian kulit. Ini ikat gigi. Di sungai pun jadi aku. Iya. Gigi aku tak edit. Udah ompong sini. Udah ompong ya Raja. Iya, udah di jalannya. Asal-asalan. Dia maunya ada jabriknya, Riz. Mau nanas gak Raja? Gak usah, Bu. Ara namanya, Ara. 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 Terus mau apa dong? Ini udah cukup makan. Nanti kamu nyak. Susu buat nanti. Nah sekarang jebuknya. Baju Riz. Baju Riz. Ganteng banget langsung. Tampan. Iyalah Rajaku ini Raja tercinta. Wow. Semakin kelihatan tampannya. Dari Jabrik dah. Habis ini langsung mandi Raja. Pakai tisu basah dulu lah. Oh iya, dilap ya. Dah. Dari Jabrik dah. Coba pegang deh. Raja pegang deh. Pegang rambutnya. Jabriknya. Wes. Kumisnya dirapin ya Raja. Maaf. Maaf Raja. Ntar harus makan loh ini. Maaf ya Raja. Wow, aslinya tampan teman-teman. Tampan sekali teman-teman. Raja Nike namanya. Harus makan ya nanti ya. Kasihan belum makan. Ganteng dah. Ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng banget Raja. Ganteng Raja. Udah disem enggak apa-apa.
Iya. Lagi nyukur kumis dulu. Wah, Raja. Karena ganteng kelihatan, Cuk. Ini kan? Raja. Langsung ya. Ambilin ya. Dulu tisu basahnya, mau dilap dulu Raja. Enggak usah. Enggak dulu, lap dulu dong. Kan ini asli. Oh, dilap sendiri. Mau dimasuki konten bagaimana ini? Iya. Jadi mau pertemuan sama orang negara-negara lain nanti bingung kalau begitu. Sudah habis mukanya ini. Sini Raja, maaf. Raja, aduh jatuh Raja, maaf dulu Raja. Merem Raja, merem. Besok tidur di mana Pak? Di belakang. Oh di belakang. Ini harus tinggal di sini dari. Iya. Lo punya pekerjaan. Tisu kering dong. Iya, tisu kering ya. Oh iya. Bisa bawa mobil. Masih ada nggak yang butuh? Aduh, Raja. Buka aja mulutnya. Iya. Ini tisu keringnya. Nggak mudah, cuman tadinya. Nanti kesini lagi bawa baju ya. Woi keren. Semua pada bilang keren, tampan. Layarnya dulu Raja, maaf. Angkat layarnya Raja. Rambut-rambutnya biar gak gatel. Itu di kemarin. Iya. Ntar mandi ya. Mandi aku. Ih, gagah banget. Mami, ganteng kali enggak ada. Rambutnya aja, Ris. Udah, rambutnya. Udah. Mandi aja. Heeh, langsung okay. Mandi. Raja langsung mandi ya. Oke. Okay. Nasinya bawa. Nasinya. Hai, nasinya. Kan tadi mau nasi telur. Raja nanti saya temuin lagi ya. Aku bawa baju ya. Nasinya. Bawa baju kerajaan nanti. Oke. Okay. Aku di kebun. Di kebun aku temuin di sana ya, sayangnya. Iya. Tahu kan, Om? Nanti aku kesini sini. Manja sama Om. Semua Raja. Makasih ya. Iya. Oke. Okay. Ya. Hati-hati ya Raja mandi ya. Ada, Pak. Wow, udah ganteng ya. Banget. Iya, sama-sama, Om. Kita bersihin dulu ini. Iya. Ya, kita bersyukur karena kita ngobrol-ngobrol akhirnya mau. Terima kasih, kita sambung nanti. Nanti kita sambung lagi, terima kasih. Kita mau bersihkan rambutnya dulu. Ini rambut Raja. Nih, rambut Raja 10 tahun, belum, nggak pernah dipotong. Rambut Raja kita mau rapikan dulu. Iya. Yeah.